Halo, selamat pagi Sobat Otomotif Channel. Hari ini kita bakal ngasih tahu kalian semua tutorial bagaimana cara membuka bagasi Honda Scoopy terbaru ya guys. Ini Honda Scoopy tahun 2017 ya. 2019. Bisa dilihat dulu model-modelnya seperti ini. Jadi Honda Scoopy ini tipe terbaru ya. Cara membuka bagasinya itu sudah ada ya, di samping kanan kirinya itu sudah ada kunci. Jadi cukup canggih. Pertama kalian harus buka kuncinya terlebih dahulu ya. Ini buka kuncinya, lalu masukkan kontak kuncinya ya. Putar kanan 2 kali untuk menyalakan, lalu kalian putar ke kiri ya. Nih pencet yang tulisan shift. Pastikan ini sudah ada di tulisan shift ya guys ya. Langsung terbuka bagasinya. Jadi kalian tidak perlu uter-uterkan di dalam bagi pinggir sini ya. Sehingga kalian cukup simpel dalam melepaskan mesin ini. Selanjutnya kalian nyalakan bagasi pertama dan nyalakan motornya. Itu bunyinya. Oke, sekian video dari Sobat Otomotif. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya untuk video-video selanjutnya.